Harcis, di rumah ini kita lagi swab nih. Buat menuhin protokol kesehatan dan untuk kebaikan kita semua, kita selalu melakukan swab sebelum syuting UU Moment loh. Keep healthy ya untuk semuanya. Assalamualaikum. Hai semua, gemes-gemes di rumah. Kembali lagi bersama kita di UU Moment. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kalian tahu nggak, minggu kemarin kita udah berhasil memecahkan kasus. Betul, padahal itu one and only pertama kali dalam sejarah kita berdua, Bang. Bener banget, dan kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kita sekarang dapetin DM, ada orang yang minta tolong lagi. Ada cewek yang di ghosting sama cowoknya. Sekarang kita langsung aja nyari nih klien kita. Katanya sih tadi janjiannya di daerah sekitar sini. Tapi aku belum tahu dia di mana. Ini bukan, Bang. Kayaknya ini sih. Ah, ini sih bukan klien. Ini mah emang bisa-bisaan kamu doang cari yang cakep. Emang aku kurang apa sih, Bang? Kita mau nyelesain masalah. Halo, Kakak. Halo. Ini kliennya bener? Iya. Jadi aku yang kemarin DM kakak itu loh. Oh iya, oh iya benar. Dia nge-DM kita. Di Instagramnya UU Moment TTV. Iya, betul. Iya, soalnya aku kemarin kan ngeliat acara yang kemarin gitu. Terus aku kayak, aku mau tahu pacar aku tuh kemana. Soalnya dia kayak ghosting aku gitu loh. Kamu emang udah di ghosting berapa lama? Gak ada 3 bulan. 3 bulan terus kamu masih nganggap dia pacar? Iya, soalnya ya gimana kan? Mungkin sayang, karena yang namanya hati kan gak bisa dipaksa-paksa gimana. Iya, ya jalanin aja sampai mungkin nanti dia capek sendiri. Ya tapi gak bisa gitu, yang namanya berhubungan. Kalau gak ada komunikasi, itu gak bisa dijalanin. Saya komunikasi itu paling penting. Betul sekali. Jadi kamu 3 bulan udah gak komunikasi sama sekali? Enggak. Enggak sama sekali? Aku tahu dia kemana. Kemana, Bang? Pasti dulu sama yang lain lah. Kamu gak boleh seuzon. Terus kamu maunya gimana sekarang? Aku mau minta tolong dong, Kak. Biar ya aku tahu gitu pacar aku di mana. Terus bener gak sih kalau misalkan dia lagi hunting-hunting atau dia lagi freelance foto gitu? Selin! Kamu ternyata di sini ya? Ini ngapain ini? Kok banyak kamera di sini? Halo, Tante. Ini siapa? Teman-teman kamu Ricis, yang... Tante, ya, teman-temannya si Dion nih. Haris Riza, Tante. Bukan. Kamu ya? Udah mama bilang, kamu jangan deketin sama si Dion lagi. Iya. Lihat contoh mama nih, sama papa di rumah apaan hidupnya. Ya gimana, Ma? Aku kan mau tahu Dion tuh kemana, gitu. Maksudnya... Oh, jadi nama cowok kamu itu Dion? Iya. Ini cowoknya yang gak jelas itu. Gak apa-apa, Tante. Kita bisa bantuin mencari kejelasan dari si Dion itu. Iya, ini tim UU Moment. Aku minta tolong mereka gitu, biar aku... Tapi mama gak setuju kamu sama dia, ya, Selly. Tadi Tante bilang gak setuju. Iya, saya ingat. Dia tuh cowok pengangguran. Saya gak suka. Kita coba dulu ya, Tante, ya. Lihat dulu, Ma. Coba kita lihat ya, Tante. Kita kan bisa selidikin dulu. Tapi kamu tahu gak si Dion itu biasanya di mana? Aku tanya-tanya sama temennya tuh ya, dia biasa hunting foto di sini, makanya aku janjian sama kakak di sini gitu. Pokoknya sekarang kita mau bantu si Selin, kita mau coba nyari si Dion, ya. Okay. Sebelah sana kali ya? Iya, kita kesana ya. Markimon, bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih, Bang? Klien kita di mana? Di mana? Coba ke sana kali ya, Kak, ya. Aduh, aduh. Ini daun. Ya, kebangetan. Oke, berat, Bang. Enggak, kamu. Oh iya, aku ya. Kok jadi kita yang UU, kan ada klien kita lagi patah hati. Ya maaf ya, Kak. Maaf ya, Kak Selin. Tante, tasnya mau aku bawain. Oh, enggak usah. Enggak. Makasih. Maaf, kamu ya, host, bukan kurir. Kak, itu kayaknya dia deh, Kak. Mana? Itu kayaknya dia sama siapa ya? Tuh kan, itu mama bilang kan, Selin. Dia tuh cowok gak bener. Iya, Bang. Itu teman apa bukan itu? Sampai, Tante. Sabar, mah barangkali teman kan kita nggak tahu. Itu pengusaha banget gitu loh. Tapi kamu bilang tadi pekerjaannya apa? Iya kan, nyoba foto. Oh ya, ya mungkin kliennya. Masa teman tuh rangkul-rangkulan? Itu lihat dong, Selin. Tante harus berpikir positif. Siapa tahu dia emang selingkuh. Tuh, tapi itu fotografer emang fotoin sih, Tante. Iya. Tapi nggak begitu juga dong, Mas. Tapi nggak ada fotografer yang pegangan tangan sih. Rambut kenapa, Mas? Saya punya ide cemerlang, Tante. Bukan Riarkis namanya kalau nggak punya ide cemerlang. Iya. Gimana Abang Ais nyamar, samperin. Abang Ais nyamar jadi cewek. Hah?
Ya deh, coba ya, bentar ya. Doain nih, Cis. Assalamualaikum. Oke, Tante. Kita pantau aja dari sini ya. Soal cocok banget di tengah-tengah. Nah. Ganti gaya. Nah, lihat nih. Mana? Tuh, cantik kan kamu? Ih, lucu banget. Siapa? Tapi lucuan foto berdua sama kamu. Ya. Halo, salam kenal. Ada apa ya? Model ya? Iya. Mbaknya model? Enggak, jadi kenapa? Ini ceritanya, tadi kan saya ngelihat mbaknya lagi foto-foto terus kan. Iya. Saya kebetulan lagi nyari model dan saya ngelihat karakter mbak ini cocok banget nih untuk... Buat apa ya? Ini untuk katalog foto saya. Oh gitu. Katalog foto? Iya. Katalog apa tuh? Jadi saya sekarang lagi bikin... Gak bisa dengan model lain aja. Kita lagi sibuk loh, lagi kita berdua lagi loh. Foto soalnya. Kita lagi berduaan, lagi sibuk foto loh. Ya nggak apa-apa, maksudnya abis ini kalau misal udah sorry kelar. Sorry mas ya, kita lagi sibuk banget nih. Tapi kan tergantung dari mbaknya, mbaknya kan yang model, masnya kan cuma fotografer kan? Ya, kamu dari mana emang? Kamu siapa? Oh, saya kebetulan fotografer punya, juga? Iya, saya fotografer, saya punya studio yang bagus. Dan saya juga di sini pengen nyari model untuk foto katalog. Nanti mbaknya bisa terkenal kalau misalnya saya fotoin. Sorry mas ya. Iya, mbaknya aja mau. Iya, tapi masa yang larang-larang gitu. Ya, tapi sorry mas ya, ini kita lagi sibuk loh, mas lagi saya lagi berduaan loh. Tunggu, saya pengen nanya sesuatu. Apa tuh? Hubungan mbak sama mas ini sebenarnya cuma sebatas fotografer atau ada hubungan lebih? Kita tuh lagi berdua lagi, ya emang lagi berdua lagi teman aja. Terus, oke. Okay. Nah, lagi ada kerjaan juga. Mungkin mas juga boleh cari model lain aja ya. Oh, yaudah kalau gitu. Sorry mas ya. Ya kalau gitu, sorry okay. Saya ganggu. Tapi nanti kalau mau berminat. Ya, oke okay, mas. Gimana bang? Tadi, aduh ntar ngap banget nih. Gak bisa nih aku pakai beginian. Katanya sih mereka teman, tapi pas aku coba ngajak si ceweknya foto, si Deone itu kayak ngehalangin banget, kayak nggak ngebolehin banget. Tapi aku nggak tahu sebenarnya itu ada apa gitu. Tuh kan mama bilang juga apa, dia tuh pasti bohongin kamu udah selama ini. Tapi kan tadi bilang teman, ma. Tapi katanya sih cuma teman, tante. Itu loh. Iya barangkali teman beneran. Pak, tim masih ada yang sana nggak? Coba dengerin. Jangan berisik, bambang ntar ketahuan dong. Lagi nelfon tante-tante. Dia cabut, aku ngikutin dulu ya. Nanti aku kasih tau kalian di mana lokasinya. Tante sabar dulu ya. Tarik nafas, buang, sabar ya. Kita pulang aja deh, Selin. Yuk pulangnya, gak ada gunanya sama itu laki-laki seperti itu. Udah gak punya duit, sekarang main sama tante-tante lagi. Cuma kamu mikir deh. Jangan cinta-cinta mulu deh. Tunggu dulu. Ayo pulang yuk. Tunggu dulu, sabar, aku penasaran. Kalau tante pulang saya sama siapa di sini? Enggak ada yang nemenin tante. Oke, Selin. Mama kasih satu kali kesempatan. Jika benar-benar dia terbukti main sama tante, Mama tidak kasih kesempatan lagi. Kamu tinggalin dia. Oke? Iya. Kita lihat dulu ya, Kak. Ya. Kita kesana dulu ya. Mana sih Ricis lama banget? Ah, tuh Ricis. Cis! Gimana kamu? Cis. Nanti ketahuan. Dapat informasi enggak? Awas, hati-hati. Paling di situ sih. Tuh, kalian lihat di sana. Kalian lihat deh, dia lagi nungguin di sana. Itu benar sih Dion. Tapi sama siapa ya, dia mau ketemu siapa tuh? Tapi dia sebelumnya pernah bilang gak dia pernah kerja di tempat ini, kan? Enggak. Ya tapi kita gak tahu kan dia mau ketemu siapa sebenarnya. Hai tante. Kamu kemana aja sih? Sari su berjuang alias percuma. Tapi kosong lo baru pilih dia. Udah Selin, ini kan udah jelas, nak. Udah jelas. Itu laki-laki gak bener. Pokoknya mama gak setuju sama dia. Tante, gak semua laki-laki kayak dia kok. Tapi kita harus tahu, kan kita gak ada yang tahu.
Kak gimana? Ini kalau kita samperin aja gimana? Aku udah penasaran jangan, banget jangan, nih. Jangan. Taruh dulu. Kita pulang aja, Selin. Icis. Gimana, Kak? Kan kita nggak bisa dengerin ini sebenarnya dari sini. Boleh nggak kalau misal kamu yang dekat, terus kamu yang videoin? Aku ngerekamin. Iya, kamu ngerekam. Video call aja, video call. Biar kita bisa langsung denger. Ya. Gantian ya, aja gitu. Ya, kamu? Nih. Bentar, ini kan handphone abang. Kan aku nggak bawa handphone, aku video call kakak ya. Nama kakak berapa? 081. Jangan di WhatsApp. Ini buat program ini doang. Awas lo WhatsApp. Di blok abis ini ya. Awas bangetan. Awas. Iya, Icis. Udah cepet kamu dengerin sana. Ya, guys, jadi sekarang kita lagi nyuruh Icis, kita lagi utus Icis untuk video call. Video call, masuk. Gak apa-apa, itu bonus buat kamu. Ya? Makasih, Tante, ya. Iya. Ya, kok dikasih duit? Tuh, kan, Selin. Apa itu laki-laki dikasih duit sama Tante-Tante? Sama Tante-Tante. Ih!